Hal yang paling kalian takutkan dari ulat barangkali adalah bentuknya yang menggelikan dan menyebabkan gatal-gatal. Namun, di dunia ini terdapat ulat-ulat yang berbahaya, bahkan hingga menyebabkan kematian. Berikut ini 5 ulat bulu cantik yang ternyata sangat berbahaya apabila sampai tersentuh oleh manusia. Yang pertama, The Saddleback Caterpillar. Kecantikan ulat ini tidak bisa ditampik. Kombinasi warna di tubuhnya antara merah dan hijau yang agak dominan, serta sedikit aksen hitam dan putih, memang membuat ulat ini terlihat menawan. Namun, bila terkena racunnya, kamu akan merasakan gejala pembengkakan yang luar biasa. Kamu juga akan merasakan mual dan ruam selama berhari-hari. Ulat ini tergolong sebagai ulat yang sangat rakus. Ulat ini memakan segala jenis tanaman yang ada apapun jenisnya. Yang kedua, The Hickory Tussock Caterpillar. Ulat bulu ini memiliki racun yang akan berlangsung dan bekerja dengan cepat ketika terjadi kontak antara kulit kalian dengan rambut atau duri dari ulat ini. Racun ulat ini akan menyebabkan ruam kulit atau hipersensitivitas pada jaringan kulit kalian. Ulat ini sering ditemui di Kanada bagian selatan atau Amerika Utara pada bulan Juni hingga September. Ini karena tempat dan waktu itu merupakan rutinitas berkeliaran ulat berbahaya ini. Yang ketiga, The Eomoth Caterpillar. Sekujur tubuh ulat ini penuh dengan pigmen warna hijau. Ulat ini juga termasuk dalam daftar ulat berbahaya. Ulat tersebut memiliki 2 jenis racun yang dilepaskan dari punggung ulat. Racun itu mengakibatkan rasa terbakar dan peradangan yang luar biasa. Spesies ulat ini dapat ditemukan di alam terbuka, padang rumput hutan, dan ladang jagung dari Februari hingga September. Ia biasa ditemui di pohon dan semak-semak, seperti termasuk willow, maple, elm, oak, holly, aspen, cherry, pear, dan sassafras yang merupakan makanan ulat ini. Yang keempat, Jewelry Caterpillar. Tidak banyak yang diketahui tentang ulat permata ini, namun satu hal yang pasti, ini mungkin adalah ulat yang paling indah. Namun ulat ini bagus untuk dilihat saja, sedangkan tubuhnya yang lengket ini mengandung racun yang bisa berbahaya. Meski tak semua spesies dari ulat ini mengandung racun, namun ada beberapa laporan bahwa manusia yang menyentuhnya mengalami gatal-gatal yang cukup parah. Yang kelima, ada The Spiny Oxlook Caterpillar. Ulat ini warnanya indah dan memiliki panjang kurang 1 inci. Racun yang dikeluarkan oleh duri ulat ini dapat menyebabkan reaksi yang parah. Racun itu mengakibatkan rasa terbakar dan peradangan yang luar biasa. Ulat ini suka makan kurma, willow, abu, oak, hackberry, dan kastanye, bersama dengan pohon-pohon lain dan tanaman berkayu yang lebih kecil. Spesies ini dapat ditemukan di hutan dari selatan Quebec dan selatan melalui Missouri, Texas, dan Florida.